Jadwal penjemputan jenazah Uskup Agung Ende, M. Gervincentius Sensi Potokota di Ende. Jenazah Uskup Agung Ende, M. Gervincentius Sensi Potokota sesuai rencana akan tiba di Ende, Selasa tanggal 21 November tahun 2023 besok. Sebelum tiba di Ende, jenazah Uskup Agung Ende, M. Gervincentius Sensi Potokota akan disemayamkan di Aula OCD dan dilanjutkan dengan misa setelah dijemput di Bandara El Tari Kupang pukul 6 WITA. Selanjutnya, pukul 8.30 jenazah terbang menuju Ende dengan pesawat Susi Air pada pukul 10 WITA. Kanselarius Keuskupan Agung Ende RD, Johannes Stefanus Lando mengatakan, pada pukul 11 WITA tiba di Ende dan penerimaan di Bandara Haji Hasan Archebusman Ende. Kemudian pada pukul 13 WITA ibadat sabda di Gereja Katedral Ende dan pukul 17 WITA Misa Requiem. Selanjutnya, pada Rabu, tanggal 22 November tahun 2022 pukul 17 Misa Requiem di Gereja Katedral Ende. Kemudian, Misa Pelepasan dan Prosesi Pemakaman pada Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Pada pukul 9 WITA Misa Pelepasan di Gereja Katedral Ende. Pukul 12 WITA, prosesi menuju tempat pemakaman uskup dan para imam di Endona dan kemudian pukul 13 ibadat pemakaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.